Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda oleh Green Action dan SPND berlangsung dengan hikmat. Upacara dipimpin oleh Army selaku Ketua Green Action L. Meski pada pertengahan upacara sempat turun hujan, namun upacara tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Setelah upacara selesai, acara dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Army selaku Ketua Green Action. Army selaku Ketua Green Action mengatakan, kampanye Green Action mulai bergerak di Kota Batam karena cuaca Batam yang cukup panas. Sehingga ia beranggapan bahwa gerakan ini harus dilakukan di Kota Batam. Ia berharap dalam 5 tahun ke depan, Green Action bisa dibawa ke Oslo, Norwegia sebagai program Nobel. Army juga mengatakan, alasan Green Action memilih SPND sebagai sasaran gerakan Green Action adalah karena kedisiplinan tinggi yang dimiliki oleh sekolah penerbangan. Ya, lagi. 1, 2. Okay. Erwin mengatakan bahwa kedisiplinan adalah moto utama dari sekolah SPND. Maka tidak salah jika Green Action memilih sekolah SPND sebagai sasaran utama dalam gerakan hijau tersebut. Selain kedisiplinan, Sekolah Taruna Dirgantara tersebut diajarkan segala aspek pendidikan. Erwin mengatakan bahwa memelihara lingkungan hijau juga merupakan pendidikan penting untuk para taruna. Erwin berharap agar seluruh masyarakat Kota Batam mulai melakukan gerakan Green Action, dimulai sejak jenjang pendidikan hingga ke dunia kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian, Nanda Ridelbi melaporkan.